Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan untuk bersolawat senantiasa tunduk dan senantiasa taat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sungguh luar biasa kehadiran panjenengan semua pada siang hari ini, bukti cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh akan muncul orang-orang penista agama. Datang Ahok, datang Abu Armando, datang Abu Abu yang lain, dan kini busuk pun datang untuk menghina baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, hari ini kita akan menyaksikan dua garis manusia yang berbeda. Di sisi lain, mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara di sisi lain mereka akan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, di sisi manakah kita? Di sisi manakah kita? Selamat siang Tribun Jatim, sekarang kita sedang berada di depan Gedung Negara Grahadi. Dari berbagai elemen masyarakat, ada dari kulit, ada dari Front Pembela Islam, Massa menuntut agar pemerintah dan aparat yang berwenang segera menangkap Sukmawati Soekarnoputri karena mereka menganggap Sukmawati telah melakukan penistaan agama. Kebetulan Sukmawati yang memedik-medikkan antara Nabi Muhammad SAW dan Soekarno dianggap menistakan agama. Bapak-bapak polisi, ketahuilah jika kalian membela para penista agama, anggap kalian di akhirat insya Allah akan lebih pedih. Takbir. Saudara-saudara ku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu banyak dokumentasi istiqomahkan kita untuk senantiasa berada di jalan Rasulullah SAW, menjaga dan membela agama Allah. Alhamdulillah, Sukmawati telah beberapa kali melakukan pesta agama, melakukan pesta agama sebelum membandingkan antara Rasulullah SAW dengan Soekarno. Sukmawati juga bersama-sama Rasulullah memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Kiai Yasin dari Ponpes Kasful Huda untuk menyampaikan orasinya. Monggo untuk Kiai Yasin. Salah satunya minta maaf, bukan berarti proses hukum berhenti. Tangkap dan hukum Sukmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hadir pada sore hari ini adalah bagian-bagian dari pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang taat dengan Allah dan Rasulnya. Ini juga ada Rasulullah menista Rasulullah SAW sama dengan menista Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di dunia dan akhirat. Ia adalah mendapatkan kebahagiaan yang agung, kebahagiaan yang besar, bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Orang-orang dipertanyakan dengan kumpulnya saudara-saudara muslim sekalian ini. Kita datang di sini dan membela Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sampai ke bawah. Jangan kalian yang muslim, kalau kalian tidak marah hatinya, kalau kalian tidak marah hatinya, Rasulullah yang dinistakan, Rasulullah yang dibanding-bandingkan, perlu dipertanyakan iman kalian. Wahai bapak polisi yang ada di sini, bapak polisi yang ada di sini, kalau kalian memang muslim, naiklah ke sini dan berbicara. Tidak ada larangan bagi kalian. Kalau memang kalian betul sebagai tidak masalah. Akan tetapi kalau tidak ada rasa dalam hatinya marah, wahai pak polisi, kalian akan mendebatkan sama Rasul. Wahai pejabat besar di Indonesia yang muslim, kalau kalian membentengi dengan menutup-nutupi untuk semangat di proses, berarti kalian adalah bagian-bagian daripada orang yang membohongi orang-orang Islam. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, muslimat semuanya yang ada di negara Indonesia, mari kita bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai titik darah penghabisan kita. Halal bagi Sukmawati untuk diambil darahnya. Halal untuk diambil darahnya. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibanding-bandingkan, sudah berapa kali Sukmawati berkata suara adzan dibanding dengan suara kidungan. Dilanjutnya yang kemarin dan sebagainya. Ditambah-tambah lagi sebelumnya Menteri Agama yang menyatakan radikal, orang yang berjadar bercelana cingkrang adalah bagian daripada radikal. Bukanlah orang-orang yang di sini dikatakan orang radikal, tidak. Akan tapi ini menuntut keadilan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan, mari kita semangat jauh untuk kita buktikan bahwa kita adalah pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi.